Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Jajak Palala. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada siang menjelang sore hari ini di hari Jumat 2 Juni 2023, gabungan Taruna Taruni Latsi Tardanus Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat pada siang ini akan melaksanakan marching band atau pawai dalam rangka khatam Quran. Nah, di depan sudah bersiap-siap ini gabung dari Akademi Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN, dan Sekolah Sandi Negara. Depan terlihat Hira dan Serli sedang berbincang-bincang melaksanakan pawai pada hari ini. Nah, ini Ibu Camat Kecamatan Lubuk Sekaping sedang memberikan sambutan pada acara pawai yang dilaksanakan di Nagari Ayamanggi, Kecamatan Lubuk Sekaping, di mana nantinya akan dimulai start dari kantor Kecamatan Lubuk Sekaping, kemudian ke daerah Dalia, balik lagi nanti ke depan kantor camat, dan kemudian nanti akan melanjutkan pawainya ke arah pasar Ayamanggi. Oke, sobat JP atau teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan juga sekalian notifikasi loncengnya, agar nanti selalu update mengenai video-video terbaru dari channel Jajak Palala. Oke, selamat menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang ini alhamdulillah kita berada pada momen bersejarah dan momen sangat langka, karena untuk pertama kalinya mungkin adik-adik kita Taruna Taruni Latsi Tarda ini akan memandu kirab kita dalam rangka peringatan khatam Al-Quran, dan langsung dipimpin oleh adik-adik kita dari Taruna Latsi Tarda untuk drum band IPDN Sandi Negara dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita juga ke depan selalu selamat. Juga terima kasih kepada jajaran Bapak Kasat Lantas Polres Pasaman beserta jajaran Taruna Latsi Tarda ke-43 di Kabupaten Pasaman, khususnya di Kecamatan Gari Ayamanggi, pada hari ini, siang ini, kita buka secara resmi. 43 Kabupaten Pasaman, sekhusus Kecamatan Lubuk Sekaping tahun 2023 dimulai. Kita beri tepuk tangan.